Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali menerusi cerita pagi Sabah dan kali ini bersiaran secara langsung dari salah sebuah pasaraya bertempat di bandar utama IGM Sandakan Sabah yang akan membawakan kepada anda mengenai pembayaran zakat fitrah sepanjang bulan Ramadan untuk kali ini. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenai pembayaran zakat fitrah, kita bersama dengan tetamu saya pagi ini yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz Haji Romzi Abdul Rahman selaku Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jain Sandakan yang akan memperkatakan mengenai pembayaran zakat fitrah untuk tahun ini. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana bersama kami di RTM pagi ini. Baik Ustaz, sebagaimana yang kita ketahui, pelbagai kaedah telah pun diperkenalkan bagi memudahkan zakat pembayaran zakat fitrah untuk tahun ini dan mungkin untuk daerah Sandakan, Ustaz boleh perincikan berhubung perkara tersebut. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Bagi pembayaran zakat fitrah bagi tahun ini, kita ada dua kaedah. Satu kaedah itu iaitu menggunakan online sepertinya Maybank to You, Bank Islam, Agrobank, Snap and Pay dan juga MyEG. Itu yang telah diberikan oleh pihak HQ bahagian zakat Sabah Sandakan. Dan kaedah yang kedua, kaedah yang seperti yang lalu juga melalui wakil-wakil amil yang telah dilantik. Baik Ustaz, sebentar tadi ada memperkatakan diwujudkan juga kaunter pembayaran zakat fitrah di sekitar Sandakan untuk tahun ini. Jadi di mana lokasi-lokasi kaunter ditempatkan dan jumlah amil yang dilantik bagi tujuan kutipan zakat fitrah di Sandakan untuk tahun ini? Okey, lokasi-lokasi tempat memungut zakat, kita ada tiga bahagian. Satu, Zon Batu Sapi, Zon Sandakan dan Zon Libaran. Pihak Majlis Agama Islam telah melantik amil-amil di bahagian Sandakan keseluruhannya sebanyak 283 orang amil. Baik Ustaz, adakah prosedur operasi standard yang diwujudkan bagi tujuan pembayaran zakat fitrah ini? Pihak KKM telah pun memberikan satu garis panduan kepada Majlis Agama Islam cara pembayaran zakat fitrah menggunakan jarak 1 meter daripada penerima zakat. Kemudian kita sediakan kepada wakil-wakil amil kita hand sanitizer, mask dan juga glove. Baik Ustaz, yang terakhir ini mungkin ada pesanan ataupun nasihat yang nak disampaikan kepada amil yang dilantik maupun juga masyarakat setempat di daerah ini. Silakan Ustaz. Nasihat saya kepada wakil amil, sebahagian doa yang makbul itu adalah ketika membayar zakat. Jadi angkatkan doa itu sempena mereka membayar zakat, kita angkatkan doa supaya negara kita, negeri kita, daerah kita khususnya dijauhkan daripada bala corona virus COVID-19 ini. Dan di samping itu, orang ramai haruslah mengambil perhatian akan perkara COVID-19 ini agar sama-sama kita menjaga diri, disiplin diri, mengatur di dalam setiap langkah kita dan berjalan dengan ikhlas ridha Allah. InsyaAllah. Baik, sekali lagi dimaklumkan kadar zakat fitrah untuk negeri Sabah tahun ini yang terkesan akibat PKP adalah sebanyak RM6 seorang, manakala yang tidak terkesan adalah sebanyak RM7.50 seorang. Ya. Dan demikian tadi bersama dengan Pegawai Tadbir Agama Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jain Sandakan yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz Haji Romzi Abdul Rahman yang telah pun memperkatakan mengenai pembayaran zakat fitrah untuk sepanjang Ramadan tahun ini khususnya bagi daerah Sandakan. Dan untuk itu sekian saja laporan kali ini dan seterusnya kita kembali bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri.